guys. Jadi Miss hari ini mau unboxing. Beli kipas angin biar Miss nggak kepanasan. Jadi ini ada 4 warna ya, ada putih, pink, ungu dan hijau. Jadi Miss beli yang ungu. Satu gelama langsung kita buka. Nah ini apa nih, buku petunjuk kan? Ini Miss nggak tahu. Ini ada kabelnya. Ini ada USB-nya. Kalian bisa ngecas. Ini dipakai USB Type C. Ini Type C-nya. Ini ada di gratisin aromaterapi ini. Jadi ini nanti kita bukanya dulu seperti ini yang tadi. Terus kita taruh di sini aromaterapinya ada panduan juga guys. Akan review lagi berapa jam ini tahan. Katanya sih 10 jam. Oke. Nah, gantung dulu ya. Ini ya. Satu. Ini kenapa Miss pilih ini, karena di sini ada LED-nya guys. Jadi kita mengetahui baterainya. Ini udah 74%. Tuh. 74%. Nah, ini jadi ada 5 kecepatan dari kipas angin ini. Ini yang 1, 2, 3. Ternyata Miss tadi udah tes. Jadi yang level 5 ini jadi bunyi anginnya itu seperti seperti itu. Jadi semakin besar, kecil, yang besar tuh kembali lagi ke kecil. Terus ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat seperti ini. Misalnya kalian mati lampu gitu. Nah, seperti ini. Misalnya ada HP, ini bisa buat standing HP juga seperti ini. Tuh. Jadi kalian bisa nonton juga seperti ini. Tuh, sambil kalian kena kipas angin, sambil kalian nonton. Seperti itu guys. Nah ini udah siap Miss pasang talinya nih guys. Nah ini fungsinya buat apa? Jadi kalian kalau misalnya di lapangan seperti itu lagi upacara, kalian bisa taruh di sini guys pasanginnya, kan panas tuh upacara. Nah bisa kalian patahin seperti ini, cepat bisa kalian taruh sini. Jadi udaranya nih langsung ke muka kalian. Worth it banget nih guys, harganya ini cuma 100 ribuan aja guys. Menurut Miss ini sangat worth it ketika mati lampu, apalagi kayak kita anak kos ya guys. Oke, thank you for watching. See you next video unboxing Miss. Bye.